Okay, to Oke okay, yang udah login gimana kualitas suara bisa bisa dengar halo cek Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat menempuh tahun ajaran baru kelas 11 TKJ 2020-2021. Semoga di tahun ajaran baru ini kita semua mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan eh, diberi kesehatan dan dikuatkan dalam setiap eh, ujian. Karena di pandemi ini, saat ini yang kita alami sekarang ini, pandemi corona tidak hanya kesehatan tubuh, ya, tapi juga kesehatan pikiran, kesehatan mental, terutama kesehatan uang. Wajib sekali untuk kita agar dalam menghadapi pandemi ini bisa sampai. Nanti uh, True normal ya Bukan new normal Bukan normal yang baru tapi Normal seperti biasanya Jadi semoga Selama pandemi ini Kita semua diberi kesehatan Agar Dapat uh, Menjalankan Keseharian kita Kenormalan kita Seperti sediakala ya amin Oke okay. Selamat datang Siswa-siswa uh, sekalian bukan 11 TKJ Untuk pertemuan pertama ini uh, Saya harap uh, Kita semua udah Kembali Semangat ya untuk kembali memulai Pembelajaran ini Agar kedepannya Materi-materi uh, yang tertinggal dan materi yang akan uh, kita lanjutkan itu dapat uh, diterima dengan baik. Dan nanti apabila ada beberapa ada beberapa hal-hal yang misalkan kalian tanyakan, bisa nanti uh, komen di bawah pada video ini atau nanti bisa kalian uh, utarakan di grup WA ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, pertemuan ini kita akan mereview materi yang dulu pernah kelas 1 kita bahas yaitu tentang perangkat keras pada CPU. Oke, okay, ini adalah CPU atau Central Processing Unit atau unit pemrosesan pusat ya, sentral artinya pusat, processing atau artinya pemrosesan, unit adalah unit ya. Jadi si CPU ini adalah suatu hal dari bagian yang disebut dengan komputer. Jadi kalau kalian tanya komputer itu apa, komputer itu adalah sebuah alat yang di dalamnya tuh ada bagian-bagiannya. Dan tidak bisa berdiri sendiri, jadi dalam komputer itu wajib yang ada namanya monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Nah, itu adalah suatu bagian yang penting pada komputer. Nah, di dalam komputer, unit untuk memproses segala aktivitas yang kita lakukan itu tempatnya di CPU, jadi. Ada yang bilang CPU itu otaknya komputer, itu bisa benar, bisa salah juga. Jadi, yang tepatnya adalah di dalamnya CPU, di dalam CPU itu tempatnya untuk memproses, sedangkan CPU sendiri itu gabungan dari beberapa alat yang ada di dalamnya yang digunakan untuk memproses yang kita lakukan. Di sebuah komputer, ya, jadi seperti itu dari pengertian CPU. Ini gambaran bagaimana CPU dari depan dan dari samping jika dibuka. Ya, isinya bagaimana? Oke, lanjut next. Ya, ini adalah hardware yang ada di dalam CPU. Bisa kita lihat, ada CD-ROM, RAM, LAN, hard disk, power supply, prosesor, VGA card, cooler, cooler atau kipas, ya, atau fan. Lalu pusat dari tempatnya yaitu motherboard, ya, atau papan induk. Nah, jadi di dalam CPU tadi itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang seperti ini. Jadi dalam CPU sendiri nggak bisa berdiri sendiri itu ada bagiannya. Seperti CD-ROM. CD-ROM untuk membaca CD ya. CD, kaset CD atau kaset DVD. Nah, lalu power supply. Dia untuk e, memasukkan, e, menyuplai listrik dari colokan atau dari sumber daya ke dalam CPU. Nah, ini VGA card nih. VGA, VGA card buat kalian yang biasanya main game. Lalu untuk ngedit video. Nah, ini penting banget. Lalu RAM. RAM yang di sini. Biasanya. Itu untuk memproses data tapi berbeda dengan hadis ya kalau RAM itu bersifatnya sementara sedangkan hadis sifatnya uh, permanen atau tetap nah ini ada alan LAN Card ini untuk menyambungkan kabel UTP yang nantinya kalian akan digunakan untuk koneksi dengan internet atau jaringan di tempat kalian lalu ada prosesor Nah, prosesor ini sangat penting, ya, karena prosesor itu inti dari seluruh uh, CPU. Si prosesor ini dialah otak pusatnya, IC-nya, ya, ibaratnya otak kecilnya, dia yang memproses seluruh uh, kegiatan atau seluruh input atau output yang dilakukan di dalam komputer. Itu otaknya si prosesor ini. Nah, jadi kalau tadi saya bilang CPU sebagai otak komputer, benar juga, tapi lebih tepatnya adalah si prosesor ini. Jadi, dari si prosesor nanti, dia akan memproses apa saja yang ingin kita lakukan di dalam komputer tersebut, baru nanti diarahkannya ke bagian hardware perangkat keras yang lainnya. Nah terakhir ini cooler. Cooler adalah kipas atau pendingin ya. Pendingin untuk prosesor. Mungkin di beberapa CPU ada yang dipasang di casingnya ya. Lalu ada bisa kalian lihat di power supply juga. Itu ada kayak bolong-bolong itu. Nah itu juga ada kipasnya. Lalu jika kalian lihat di beberapa komputer yang khususnya gaming, ya khusus game itu, dia bentuknya nggak seperti kipas, tapi seperti selang yang di dalamnya ada cairan. Nah, itu istilahnya liquid, ya. Nah, itu pendingin. Yang menggunakan cairan khusus, ya, bukan air biasa, bukan air keran atau air Aqua, bukan, tapi ada cairan khususnya. Nah, ini adalah motherboardnya. Oke, okay, kita next. Uh, mungkin yang uh, ingin ditanyakan bisa langsung komentar aja ya di bawah, di kolom komentar. Oke, okay, next. Oke, okay, pertama kita bahas power supply. Power supply atau PSU disingkat PSU merupakan suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen komputer lainnya yang telah dipasang dengan baik pada motherboard atau papan induk tujuannya agar perangkat atau komponen lainnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya Nah, si power supply ini, nah kita nanti untuk bahannya akan saya kirim di grup. Nah, ini saya sertakan juga penjelasannya di sini. Nanti bisa, kalau kalian sudah download, bisa kalian klik. Nah, si power supply ini, dia banyak kabelnya. Nah, kabelnya ini memiliki warna dan fungsinya masing-masing jadi nggak sembarangan kabel kita bisa colok dan nggak sembarangan power supply juga kita pasang karena beberapa power supply itu hanya mendukung komputer untuk kualitas yang lebih rendah atau yang lebih umum tidak kualitas untuk e, istilahnya kita sebut gaming ya untuk komputer gaming ke atas nah itu beberapa power supply yang untuk gaming ke atas itu memerlukan power supply khusus nah ini seperti ini bisa kita lihat ini power supply modular, maksudnya modular itu apa? modular itu bisa ditambah atau dikurangi ya jadi jika kalian e, membutuhkan membutuhkan sebuah yang khusus biasanya untuk gaming maka kalian menggunakan yang modular ya atau bisa yang non modular oke saya akan bukakan dulu untuk penjelasan dari power supply nya oke. Ya, ini adalah penjelasan dari power supply-nya. Kita akan lihat sekilas saja. Oke. Power supply arus listrik yang disalurkan oleh power supply ini merupakan arus listrik dengan jenis AC atau arus bolak-balik. Nah, si power supply ini mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi Si komponen di komputer itu daya listriknya menggunakan DC ya, atau watt yang kecil, sedangkan AC yang listrik yang kita gunakan di rumah itu tidak cocok untuk alat komputer, jadi e, membutuhkan sebuah alat untuk merubah dari AC ke DC. Nah, ini fungsinya salah satu fungsi dari power supply. Nah, ini nanti bisa kalian baca untuk lebih jelasnya, pengertian, penjelasan. Nah, ini dia. Ini yang penting sekali nih bagi kalian pada saat uh, merakit komputer. Kabel uh, powernya atau konektor 20 pin itu biasanya digunakan untuk tipe-tipe motherboard yang umurnya itu atau biasa digunakan Pentium 4 ke bawah ya. Jadi Pentium 4 sebelumnya itu menggunakan 20 pin. Nah, apabila kita menggunakan komputer yang saat ini itu menggunakan 4 pin, 24 pin. Jadi apabila kalian memasang komputer Uh, khususnya memasang kabel power supply ke motherboard, pastikan yang digunakan motherboardnya itu kalian cek 20 atau 24 pin ya. jika 24 pin maka ini yang 4 pinnya ini harus digabung ya. kalau tidak, kalau kalian memakai 20 pin berarti ini harus copot ya karena setiap motherboard mempunyai spesifikasinya masing-masing ya. jadi diperhatikan nih. Nah, ini kabel power supply yang langsung dicolokkan ke motherboard. Nah, jadi ada lagi selain yang 24 pin ini, ada yang konektor 12 pin atau umumnya 4 pin ya. Jadi, tergantung dari motherboardnya. Nah, ini sama dia dicolokkan juga dari power supply ke motherboard nah cuman setiap motherboard juga mempunyai spesifikasinya masing-masing jadi diperhatikan dulu nih si motherboardnya itu dia colokannya jenis apa jadi pada saat kalian membeli motherboard pastikan power supply yang kalian beli itu harus sesuai dengan motherboardnya nggak bisa sembarangan jangan mentang-mentang Port uh, power supply nya udah mahal harganya kalian beli eh sorry jangan mentang-mentang motherboard yang sudah mahal kalian nggak punya duit jadi beli power supply nya yang murah nah itu berpengaruh tuh bisa jadi nggak akan nyala komputernya karena nggak support atau nggak sesuai nah ini kabel yang biasanya dicolokkan ke CD-ROM atau hard disk ya seperti ini powernya dan ini jenisnya adalah jenis ATA atau IDE ya colokannya ada empat warna eh tiga warna dan ada empat colokan ini biasanya kita gunakan untuk jenis hard disk atau jenis CD-ROM yang ATA ya Bukan SATA tapi ATA atau IDE. Nah ini biasanya digunakan untuk floppy disk atau disket, namun sekarang udah gak, jarang digunakan ya, karena sudah tidak ada relevan lagi dengan zaman. Nah ini jenis dari kabel yang digunakan dicolokkan ke motherboard ya salah satunya ya nah ini sama nah ini PCI ini jadi ada beberapa uh, hardware atau perangkat keras yang membutuhkan power sendiri ya mandiri jadi jika kalian menggunakan VGA yang khusus untuk game Biasanya itu Di, di VGA nya Itu Ada lubang untuk e, Menyambungkan Ke power supply khusus Jadi si power supply Menyambung Mengambil listriknya itu langsung ke VGA Nah itu biasanya digunakan Untuk beberapa VGA yang Khusus gaming Karena mereka membutuhkan membutuhkan listrik daya listrik yang lebih besar daripada uh, dicolok ke ke motherboard ya jadi di motherboard udah ada listriknya tapi rendah jadi makanya si VGA men minta ngambil dari langsung power supply agar daya listriknya lebih tinggi ya ini biasanya seperti ini yang digunakan ini enggak ada ya SATA ya nah SATA ini kalau sekarang kalian lihat itu di motherboard itu warnanya hitam. Kalau yang tadi ata atau ide warnanya putih seperti ini. Nah kalian SATA itu warnanya hitam ya, warna hitam atau ada beberapa yang biru. Nah bentuknya itu seperti huruf L. Kalian bisa lihat di hard disk atau di CD-ROM yang terbaru saat ini itu menggunakan SATA dan bentuknya L huruf L ya itu contoh satanya nah ini warna-warna pada power supply keterangannya bisa kalian baca lagi nanti nah ini yang tadi saya bilang modular modular ini non modular perbedaannya hanya di ini aja ya kalau untuk modular tuh kita bisa tambahkan kabel-kabel yang sesuai yang kita inginkan kalau non modular itu kabelnya sudah bawaan dari pabrik jadi kita nggak bisa menambah atau mengurangi kabelnya nah ini yang zaman dulu nih AT power supply modelnya AT untuk sekarang menggunakan ATX nah, seperti ini nih ATX Nah, ini yang terbaru, ini yang modular, BTX, ya, yang modular, dan dayanya lebih besar, 600 watt. Biasanya kalau AT atau ATX, dayanya lebih kecil. Nah, ini beberapa komponen power supply yang pernah, kalau kalian ingat di sistem komputer pada kelas 1, kita pernah belajar transformator, dioda, kapasitor, resistor, IC ini adalah bagian dari power supply, enggak tidak hanya power supply tapi beberapa bagian dari motherboard juga di dalamnya ada komponen-komponennya. Nah, ini bisa kalian baca ada komponen apa aja yang terpasang pada power supply-nya. Oke ini sekian dari Power Supply Saya ingatkan kembali bagi yang ingin tanya silakan komen di kolom komentar Atau bisa nanti ditanyakan di grup WA ya Oke itu sekilas tentang Power Supply Lanjut CD ROM CD-ROM merupakan akronim dari Compact Disk Read Only Memory. Atau CD memori hanya baca saja, jadi kalian mungkin sekarang CD ROM sudah jarang digunakan ya, karena sudah tergantikan dengan flash disk atau sekarang dengan memori SD card atau micro SD, dan biasa kapasitasnya lebih besar ya. Untuk CD ROM sendiri, itu kapasitasnya hanya sampai 700 mega. Sedangkan untuk DVD itu kapasitasnya dari 4 giga sampai 16 giga ya, untuk DVD rom ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat penjelasannya di sini. Okay. Nah ini pengertian fungsi dari CD-ROM dan DVD-ROM Kalau bermasalah eh, videonya atau YouTube-nya tolong kabar aja di grup ya Saya di grup juga aktif juga, wa-nya saya pantau juga Jadi apabila bermasalah YouTube saya tolong eh, langsung aja di grup ya tolong diinfokan oke lanjut pengertian fungsi cd rom dan dvd rom ini bisa kalian baca untuk beberapa uh, gambarannya ya nah ini cd rom nah cd rom ini yang hanya dapat menampung 700 mega ya sangat sedikit sekali ya apabila kalian menggunakan flash disk sekarang atau micro SD atau SD card itu sudah sampai minimal itu 2 giga dan sekarang sudah yang terbaru itu sampai 1 tera ya sekitar 1 tera nah jadi pengguna dari CD ROM ini sudah jarang sekali ya mungkin beberapa PC atau laptop kalian masih ada yang menggunakan CD-ROM. Nah, itu biasanya untuk beberapa hal, data atau uh, aplikasi itu masih menggunakan CD-ROM. Ya. Jadi, untuk membacanya masih harus dibutuhkan uh, CD seperti ini, ya. Namun, apabila... Laptop kalian yang tidak mempunyai CD-ROM itu bisa menggunakan CD-ROM internal. Uh, sorry, CD-ROM eksternal ya. Jadi CD-ROM-nya sendiri itu bisa, bisa disambungkan dengan menggunakan USB, kabel USB. Nah ini macam-macam kaset ya, kaset CD atau compact disk. Ini ada CD-ROM. Dan CDR dan CDRW, bedanya apa? Kalau CD-ROM itu tempatnya tempat untuk membaca CCD. Kalau CDR, jadi nanti, apabila kalian mau membeli CD, di CD biasanya ada tulisannya R, CD R atau CDR atau CDRW. Bedanya apa? Kalau CDR ini adalah recordable, yaitu bisa membaca data tersebut dan bisa merekamnya sekali jadi kalau CDR itu bisa hanya bisa digunakan sekali doang hanya sekali istilahnya memburning ya jadi istilah apabila kita memasukkan data ke dalam CD atau ke dalam DVD itu istilahnya burning ya atau dibakar kenapa nano dibakar ya itu sudah dari zaman dahulu sudah dari dulu istilah itu nah itu yang CDR hanya dapat digunakan hanya dapat diberni sekali ya ditulisnya sekali tapi kalau untuk bacanya bisa berkali-kali nah untuk CDRW itu kepanjangannya compact Disc re atau yang dapat Diubah, menambah, mengganti, bahkan menghapus data CD tersebut. Penggunanya bisa mengedit data berkali-kali hingga 1000 kali pengeditan. Nah, jadi, si CD RW ini mirip seperti flash disk, ya. Jadi, bisa diisi, dihapus, diisi lagi, dihapus lagi. Nah, jadi, si CD RW ini umumnya. Untuk data yang uh, Bisa Yang Fungsinya itu tidak Tetap ya atau tidak Tidak Apa ya Tidak temporary ya Jadi biasanya Isinya hanya sementara ya Kalau CDR biasanya sifatnya uh, Yang tetap ya Jadi datanya tidak ada tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, salah satu keuntungan dari menggunakan CD adalah apabila kita memburning ke dalam CD itu biasanya CD-nya itu e, lebih kuat terhadap virus. Kecuali si CD-nya kita isi virus ya. Apabila CD-nya kita isi data, nah apabila data itu kita masukkan ke komputer yang ada virusnya itu dijamin CD kita tidak akan terinfeksi virus. Kenapa? Karena si CD-nya hanya bisa dibaca sekali. Nah, apabila yang CD RW ini yang dapat dihapus dan dibaca berkali-kali, itu lebih rentan terhadap virus. Jadi apabila kalian menggunakan CD, pastikan juga komputer tempat memberning CD tersebut bebas virus nah apabila kalian masukkan data ke dalam CDR tersebut, nah bisa dijamin data kalian bebas dari virus ya. kalau datanya tidak berisi virus dan komputernya aman, nah itu bisa dijamin. nah kalau CDRW masih bisa terkena virus apabila komputer virusnya, uh, sorry komputer yang tempat kalian burning terinfeksi virus sama seperti flash disk, SD card atau micro SD itu rentan sekali terkena virus ya jadi kalau untuk segi keamanan dari virus itu CDR lebih baik daripada yang lainnya tapi apabila keamanan dari segi fisiknya CDR itu lebih rentan ya jadi bisa kalian lihat nah ini yang mengkilap ini yang ada gambar pelanginya itu terdiri dari plastik magnet ya magnetic tape nah ini, kalau kalian eh, memegangnya tidak benar atau tidak sesuai atau kalian kegores, ini bisa mudah rusak ya, jadi untuk dari segi daya tahannya memang kurang bagus daripada flash disk atau Uh, micro SD atau SD card. Tapi untuk segi ketahanan antivirusnya CD lebih baik daripada yang lainnya ya. Nah ini kecepatannya. Nah ini dan biasanya kalau kalian beli CD, CD RW itu harganya lebih mahal daripada CD R. Jadi kalau kalian hanya menggunakannya untuk sekali saja, lebih baik gunakan CDR karena lebih murah. Terakhir, harga kalian bisa cek di Google. Kalau tidak salah, CDR itu harganya sekitar 2000-an atau 1500 per keping dan CDRW biasanya lebih mahal itu sekitar 3000, 3000 ribu ada yang sampai 5000. Nah, ini DVD rom nah kalau kalian menggunakan CD-ROM untuk membaca kaset DVD itu tidak akan terbaca karena optiknya itu berbeda tapi kalau kalian menggunakan DVD-ROM untuk membaca CD itu e, pasti bisa terbaca karena optik si DVD-ROM lebih kuat daya bacanya daripada si CD-ROM si ya jadi apabila kalian mau menggunakan atau mau membeli uh, CD eksternal, pastikan kalian memilihnya yang DVD ya, DVD-ROM atau DVD RW. Nah, sama ini CD-ROM, perbedaannya. Nah, oh ya, yeah. apabila di PC kalian ada tulisannya RW berarti si DVD tempat DVD-nya DVD, DVD roomnya itu dapat menulis dan membaca CD ya tapi apabila tidak ada tulisannya RW berarti eh, DVD room kalian itu hanya dapat membaca saja tidak bisa menulis atau memburning ya jadi tapi sekarang ini rata-rata DVD yang dijual itu sudah termasuk ya udah include sudah termasuk RW. Jadi sudah pasti bisa menulis dan membaca. Tergantung kalian apakah masih menggunakan CD atau tidak. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya dipasangnya di casing ya, ini untuk yang di CPU. Kalau untuk laptop, biasanya sudah bawaannya terpasang di pabrik. Oke, itu sekilas dari CD-ROM dan DVD-ROM. Jangan lupa, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung komen atau di WA group. Oke, lanjut prosesor 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 ya bukan profesor jadi tolong bahasanya ya prosesor kalau bahasa Inggris pakai C dan S nya dua kalau bahasa Indonesia nya prosesor biasa adalah sebuah IC integrated circuit atau bisa kalian sering dengar istilah chip ya chip atau IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas Nah jadi di sini nih ini dia otaknya prosesor nih uh, sorry otaknya CPU dari si prosesor ini nah Oke, kita lihat lebih jelasnya. Umumnya yang kita gunakan itu prosesor merek dari perusahaan Intel, ya. Umum banget yang sekarang kita gunakan nih. Nah, ini Prosesor merupakan komponen utama yang ada pada perangkat komputer dan smartphone, ya. Jadi, nggak cuma di komputer aja, namun di smartphone juga menggunakan prosesor. Nah, ini seperti ini: Intel Core i9 ini yang terbaru. Nah, di prosesor ini dulu sempat kita bahas sekilas tentang ALU ya, Arithmetic Logical Unit. Nah, di sini lebih lengkapnya yaitu terbagi tiga prosesor pertama ALU atau Arithmetic Logical Unit. Lalu CU, Control Unit, dan yang tiga MU, bukan Manchester United ya bukan, tapi memory unit. Ya, ALU itu sebuah bagian dalam prosesor yang bertugas untuk melakukan perhitungan aritmatik. Kalau kontrol unit berfungsi untuk melakukan kendali atas proses yang terjadi pada prosesor. Nah, kalau MU atau memory unit itu bagian prosesor yang digunakan untuk menyimpan kecil dengan kecepatan akses kategori yang cepat ya. Jadi untuk menyimpan memori yang kapasitasnya kecil tapi dengan akses yang sangat cepat. Nah, ini bisa kalian baca termasuk cara kerjanya. Nah, saat ini prosesor didominasi oleh dua pabrikan ya atau dua perusahaan yaitu AMD dan Intel. Jadi, kalau kalian, e, kalau misalkan ditanya AMD dan Intel, itu bukan jenisnya, tapi perusahaannya, ya, perusahaan AMD dan Intel. Nah, untuk jenisnya, nah, seperti ini: Intel, Intel atau Intel Corporation, atau perusahaan Intel. Nah, ini jenis-jenisnya dari yang zaman dulu. 4004 mikroprosesor sampai yang terbaru Core i7, Core i5, Xeon dan mungkin kalian sekarang kalau beli laptop ada Pentium Gold dan Pentium Silver ya. Intinya sama, intinya masih ke dalam uh, keluarga Intel Core. Namun untuk kecepatannya lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau ditanya mereknya apa? Nah, mereknya Intel. Intel Baru, Intel apa? Atau Intel tipe berapa? Nah, baru nih ada yang Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Kuat Core, Core i7, i5, atau yang biasa mungkin i3. Nah, itu adalah tipenya ya. Nah, biasanya untuk yang sekarang nih, yang sering digunakan adalah Core i3, Core i3 ya. Namun untuk komputer gaming biasanya Intel digunakan yang tipe Core i5 atau Core i7 ke atas. Ya, tapi kalau untuk keperluan gaming yang standar atau hanya untuk Microsoft Office atau browsing itu biasanya Core i3. Nah, ini Intel Nah, lalu AMD apa? Tipenya nah. AMD bisa kita lihat ada Opteron, AMD FX atau APU A series, lalu APU Z series. Nah, yang terbaru nih yaitu AMD Ryzen. Nah, si Intel dan AMD sendiri ini bersaing terutama untuk uh, konsumen yang gaming, ya, jadi untuk game, kebanyakan sekarang banyak yang memilih AMD. Kenapa AMD? Karena si AMD sendiri sudah uh, terintegrasi, sudah terhubung dengan VGA card, ya. Jadi, VGA card yang sekarang itu, apabila... Uh, terkoneksi dengan prosesor AMD dia untuk kebutuhan gamingnya untuk memproses gamenya itu lebih cepat daripada si Intel namun kenapa banyak orang yang menggunakan Intel jadi ini tidak terlepas dari sejarahnya AMD ya dulu AMD ini orang nyebutnya AMD tuh aku mau dingin ya jadi si AMD ini zaman dulu itu mudah sekali panas jadi mungkin bisa kalian search zaman dulu kasusnya itu beberapa komputer AMD itu bisa meledak ya karena saking panasnya namun pada saat ini Intel dan AMD itu sudah setara ya namun biasanya untuk AMD itu harganya lebih murah bisa kalian bandingkan di toko-toko uh, online, laptop AMD dan laptop Intel, tuh biasanya lebih murah. Laptop Intel dan spesifikasinya juga untuk game, biasanya lebih di atasnya itu AMD daripada Intel. Namun, kenapa banyak orang pakai Intel? Nah, dari sejarah juga, dari dulu sudah. Pemasarannya lebih bagus, Intel, daripada AMD. Baru saat ini, si AMD baru mulai promosi gencar karena yang lebih dikhususkan untuk konsumen yang e, mencari komputer spek gaming nah, baru saat ini. Jadi, kalau misalkan ditanya untuk merek bagusan mana, Intel atau AMD? Dua-duanya sama bagus, tergantung dari Kamunya, kamu mau mencari Game Atau untuk standar Dan juga Untuk yang standar pun Dua-duanya sama-sama bagus, tergantung Baik lagi, keuangan Kamu seberapa budgetnya Jadi, saran saya Apabila kamu uh, Punya budget yang Hanya Pas Untuk laptop lebih baik pakai yang AMD. Namun apabila budget kamu lebih 5 juta ke atas itu banyak pilihan. Dan baik lagi untuk gaming itu tidak hanya prosesornya tapi juga VGA-nya. Jadi apabila kamu mau menggunakan atau membeli laptop gaming, lihat prosesor dan VGA-nya. Kalau prosesornya sudah mendukung tapi VGA-nya masih belum lebih baik jangan, ya. Namun apabila VGA dan prosesornya sudah mendukung untuk game, nah itu uh, boleh silakan kamu beli. Namun budgetnya juga tidak murah, itu budgetnya lebih mahal. Jadi untuk pertanyaan AMD atau Intel mana yang lebih bagus, dua-duanya sama bagus. Baik, lagi ke kamu mau mencari laptop untuk apa dan budgetnya seberapa? Itu, nah, ini adalah dua merek yang umum sekarang beredar di pasaran. Nah, sebelumnya ada lagi Apple, ya. Ini prosesor Apple digunakan mungkin dulu di laptop Apple, namun sekarang prosesor Apple hanya digunakan di iPhone saja ya atau di smartphone-nya Apple. Untuk laptop Apple pada saat ini itu menggunakan prosesor Intel. Jadi si laptop Apple tidak murni bikinan Apple semua. Prosesornya bisa kalian cek juga menggunakan Intel. Apalagi MacBook yang Pro untuk yang sekarang itu prosesornya menggunakan Intel Core i5. Nah jadi untuk prosesor Apple hanya digunakan di iPhone saja. Untuk yang sekarang tidak digunakan di uh, MacBook ya. Nah ini prosesor Serix via ini digunakan di motherboard motherboard yang zaman dulu ya mungkin untuk zaman sekarang agak sulit agak susah yang masih menggunakan prosesor via ini ya lalu ada IBM sama mungkin sekarang untuk IBM mungkin beberapa PC masih menggunakan khususnya itu PC yang digunakan biasanya untuk kesehatan ya. Jadi, bisa kalian lihat kalau misalkan di rumah sakit, itu ada alat ventilator. Jadi, dia ngecek jantung, lalu ngecek e, nafas, ngecek darah itu. Di dalamnya juga menggunakan prosesor. Nah, biasanya menggunakan IBM. Ya, karena si... Komputer yang ada di rumah sakit itu khusus, ya, khusus untuk kesehatan. Jadi, bukan untuk gaming, bukan untuk browsing, nggak bakal bisa. Nah, dia menggunakannya IBM. Kenapa IBM? Karena IBM dia lebih mengkhususkan untuk e, istilahnya analog, ya, untuk sistem yang analog atau yang sifatnya itu hanya membaca data grafik data sedangkan e, untuk yang lebih canggihnya itu IBM e, tidak membuat untuk itu nah lebih canggih tapi un hanya untuk pembacaan data ya lebih jelasnya kalian bisa cari lagi untuk saat ini e, prosesor apa yang digunakan untuk komputer di perusahaan eh, sorry di rumah sakit ya nah, ini IDT prosesor IDT ini juga sudah jarang digunakan oke itu tadi sekilas tentang prosesor ya jadi apabila ingin tanyakan bisa langsung ketik di komen atau bisa lewat grup jangan lupa absen tolong diisi oke terakhir cooler atau fan alat yang untuk bertugas mendinginkan prosesor atau kepingan lainnya di dalam casing ya cooler berupa kipas angin atau fan ataupun menggunakan prinsip radiator atau liquid nah prinsipnya itu seperti radiator ya jadi apabila panas tuh airnya akan uh, berputar tuh mengelilingin selang yang selang itu nanti terhubung ke alatnya misalkan motherboard atau hard disk dan ada alat khususnya jadi air radiatornya itu apabila bocor itu akan merusak komponen si perangkat kerasnya. Jadi si liquid ini biasanya lebih mahal dan perawatannya lebih khusus daripada yang fan atau kipas angin yang biasa. Nah, ini Ini biasanya yang seperti ini itu dipasang di prosesor untuk pendingin prosesor sedangkan yang kotak seperti ini biasanya dipasang di casing atau di power supply ya. Jadi bisa kalian bisa membandingkan ya, mana yang untuk power supply, mana yang untuk casing atau mana yang untuk peralatan lainnya. Oke, ini cooler Oke. Okay, tugas nanti akan saya kirim melalui grup termasuk PowerPoint-nya dan uh, tadi yang Word Word tambahannya. Terima kasih. Uh, setelah ini saya mohon tung kerjakan tugasnya. Kalian bisa klik uh, link ini untuk mengerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai jam 9 dan untuk e, pertanyaan akan saya jawab melalui grup saja ya. Jadi untuk pertanyaan mungkin nanti beberapa akan saya buatkan videonya atau jika tidak saya hanya jawab di grup. Oke, terima kasih sudah mengikuti KBM hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga uh, kalian dapat memahami ya, dapat memahami uh, saat materi saat ini dan kedepannya karena uh, kenapa karena kenapa penting sekali kita memahami dari memahami dari, nah, dari Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.